Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan di dalam usia kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua kalau seandainya selama ini ada kesalahan yang telah kita laksanakan. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan untuk pagi ini adalah bab tentang masalah sabar. Bab tentang sabar. Sebagaimana biasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa ayat yang berkaitan tentang bab yang akan beliau bahas ataupun yang akan beliau sampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, Allah bilang syaitan rajim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan wasabiru dan kuatkanlah kesabaran kalian. Dan juga beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa la nabluwannakum bi syai'in min khaufi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan dan juga wal ju' rasa lapar wal khauf wan naqsin min amwal dan juga kurangnya harta benda wal anfusi dan juga jiwa wa samarati wa dan juga buah-buahan wa basyirus sabirin dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Ini bab tentang masalah kesabaran Bapak Ibu sekalian. Masalah sabar. Sabar itu apa? Adalah mengekang ataupun menahan nafsu kita ataupun jiwa kita terhadap sesuatu yang perlu untuk kita tahan. Baik nanti penahanannya adalah karena ada unsur syariat ataupun mungkin karena unsur masalah rasio ataupun akal kita, itu disebut sebagai suatu kesabaran. Para ulama mereka membagi kesabaran menjadi tiga macam setidaknya. Tiga macam. Ada yang disebut sebagai as-sabru anil ma'siyah, yaitu kesabaran dari perbuatan maksiat. Artinya bagaimana? Ada perbuatan-perbuatan umat manusia yang mana perbuatan tersebut bernilai sebagai suatu kemungkaran, sebagai suatu kemaksiatan, dan kita berada di lingkungan tersebut tetapi kita berusaha untuk tidak terbawa arus kemungkaran tersebut. Maka ini disebut sebagai as-sabru 'anil ma'siyah, kesabaran dari perbuatan maksiat. Ini khususnya untuk di lingkungan-lingkungan yang mungkin sebagian di antara mereka melaksanakan suatu perbuatan mungkar, suatu perbuatan maksiat, dan goda-godaan tersebut terus menggoda kita agar kita terjatuh ikut sebagaimana yang mereka laksanakan. Di saat ada sebagian di antara komunitas ataupun anggota komunitas mereka ngajak-ngajak untuk minum-minuman keras, kemudian sebagian di antara umat manusia yang lainnya yang berada di lingkungan tersebut dia berusaha sabar untuk tidak terjatuh ke dalam godaan tersebut, ataupun sebagian di antara mungkin instansi
sebagian di antara anggotanya ataupun di antara pegawainya, mereka melaksanakan suatu kemungkaran, mungkin berupa korupsi, mungkin berupa main perempuan ataupun yang lain sebagainya, kemudian berusaha untuk tidak terbawa arus di semua tahap ada korupsinya, kemudian ada sebagian di antara pegawai yang dia ogah-ogahan, dia enggak mau karena menentang suatu syariah, dia enggak mau untuk melanggar syariah, baik berupa mungkin main perempuan, mabuk-mabukan, mungkin menggunakan belanja ataupun keuangan negara digunakan untuk kepentingan pribadi atau hal-hal yang lain sebagainya, dia enggak mau. Ini termasuk di antara as-sabru 'anil maksiyah, perbuatan sabar dari ataupun sabar dari perbuatan maksiat. Tetap dia mempertahankan prinsip agama Islam memang perlu perjuangan berat. Memang perlu perjuangan berat. Ada godaan syahwat. Keinginan-keinginan untuk melampiaskan syahwat dari kemaluan ataupun yang lain sebagainya. Kemudian dia bisa bersabar. Kemudian dia bersabar. Bukan malah terjerumus ke dalamnya. Ini termasuk as-sabru 'alal maksi 'anil maksi maksiyah. Suatu kisah yang sangat masyhur, Bapak Ibu sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Nabi Yusuf alaihi salam. Di antara kisahnya, beliau diceburkan oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam fil jubbi, di dalam sumur tua. Ini sama artinya beliau itu ingin dibunuh oleh saudara-saudara yang lainnya karena faktor iri. Berarti beliau mendapat suatu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau ditolong, ditemukan oleh sebagian di antara rombongan, ditolong bukan untuk dibebaskan ataupun mungkin untuk diperlakukan sebagaimana mestinya. Tetapi beliau mendapatkan ujian yang lainnya, beliau dijual, diperlakukan sebagaimana seorang budak. Setelah beliau dewasa, ujiannya semakin lama semakin berat. Yang berupa apa? Di saat ibu asuhnya ataupun mungkin istri dari kepala ataupun pemerintahan ataupun mungkin gubernur menggoda beliau. Tentunya Nabi Yusuf alaihissalam cakepnya, tampannya masya Allah. Pintu dikunci, beliau tidak bisa keluar, dan si wanita adalah wanita berpangkat, terhormat, harta banyak, berpengaruh, cantik. Menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam beliau masih muda, sangat muda, sehingga afwan gejolak syahwatnya tentunya adalah besar. Ketertarikan terhadap lawan jenis sangat besar. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam beliau bisa bersabar. Padahal ini godaan ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam lebih dahsyat, lebih berat daripada ujian yang pertama yang berupa dicemplungkan ke dalam sumur. Lebih beratnya bagaimana? Syekh Utsaimin Taimiyah beliau mengatakan, ini Nabi Yusuf alaihissalam saat beliau dicemplungkan dalam sumur, ini beliau enggak ada pilihan lain karena enggak ada kekuatan sama sekali untuk melawannya. Satu orang masih kecil melawan saudara-saudara yang lain sampai 12 sampai 11 orang saudara laki-laki yang semua kompromi untuk nyemplungkan beliau ke dalam sumur, berniat memang untuk membunuh beliau walaupun tidak secara langsung. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam beliau enggak ada pilihan yang lain kecuali pasrah, enggak bisa melawan. Tetapi di kondisi yang kedua, di saat beliau mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa godaan tersebut, beliau sangat bisa kalau seandainya beliau mengabulkan permintaan dari si wanita-wanita ini. Wong pintu dikunci, enggak ada orang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam beliau bersabar. Bersabar dari segala, bersabar 'anil maksiyah, dari perbuatan suatu maksiat.
Sehingga kalau misalnya di saat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat golongan tersebut dia mendapatkan suatu tidak mendapatkan naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang saat matahari berada tepat di atas kepala ataupun mungkin enggak terlalu jauh dari kepala. Umat manusia dalam keadaan panik, dalam keadaan ngeri, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas, dalam keadaan galau. Ada sebagian di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seorang pemuda yang diajak oleh seorang perempuan dzatu jamalin wa mansabin, yang punya ketantikan, punya kedudukan. Tapi kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang menjadikan orang ini termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau seandainya beliau orang biasa, bukan seorang nabi, mendapatkan suatu naungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi jelas-jelas beliau adalah seorang nabi. Berarti ini adalah suatu kesabaran. Ini sabar yang semacam ini disebut sebagai as-sabru 'anil ma'siyah, kesabaran dari perbuatan maksiat. Memang perlu suatu perjuangan, perlu suatu mujahadah untuk melawan, khususnya di zaman-zaman kita saat ini, khususnya di zaman-zaman teknologi, khususnya di zaman-zaman gadget yang mana semua akses internet bisa kita dapatkan dengan mudah, yang rata-rata ataupun sebagian di antara umat manusia akses internetnya tidak putus ataupun unlimited. Sehingga kalau tidak waspada dalam mengendalikan hawa nafsunya, maka dimungkinkan terjatuh dalam perbuatan suatu maksiat. Walaupun toh dari luarnya nampak mungkin tampak khusyuk, tampak dia orang baik-baik, perempuan baik-baik ataupun laki-laki baik-baik, tidak diketahui bahwa di saat dia di kamar, dia lenggak-lenggok di depan kameranya, kemudian di-share di media sosial ataupun afwan menjual diri sebagian di antara umat manusia melalui keindahan tubuh-tubuhnya. Ini adalah perlu suatu kesabaran. Dari segi apa kesabaran? Dari perbuatan suatu maksiat. Dari perbuatan suatu maksiat. Oleh karena itu perlu diwaspadai, khususnya orang tua yang punya anak perempuan, yang punya anak perempuan. HP-nya ini ataupun teknologi yang mereka miliki digunakan oleh untuk apa oleh anak-anaknya ini? Digunakan untuk apa oleh anak-anaknya? Jangan sampai tanpa sepengetahuan orang tua, anak-anaknya lenggak-lenggok depan kamera menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sopan. Kalau seandainya menggunakan pakaian sopan saja sudah tidak diperbolehkan di saat dia lenggak-lenggok, kemudian di-share di media sosial, apalagi sampai bagian aurat-auratnya terbuka. Ini adalah suatu pertanggungjawaban terhadap orang tua untuk anak-anak mereka. Ini suatu hal yang sangat-sangat berat. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dan semoga semua keturunan kita, anak-anak kita sampai nanti hari kiamat, semoga mereka dilindungi oleh Allah SWT dari goda-godaan syaitan, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua ataupun keturunan kita semua, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi ini adalah berarti adalah as-sabru 'anil ma'siyah, sabar dari perbuatan maksiat. Kesabaran yang kedua, ini dibahas juga oleh para ulama, adalah as-sabru 'ala ta'atillah, sabar terhadap ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Antum saat ini habis salat subuh, tidak langsung pergi, bertahan di sini. Sekedar mendengarkan ibaratnya suatu ocehan ataupun omongan. Ini kalau antum enggak sabar, habis salat subuh, selamat tinggal langsung pulang. Ataupun bahkan mungkin habis salat subuh tanpa zikir, tanpa istighfar 3 kali ataupun subhanallah 33 kali ataupun 10 kali, alhamdulillah 33 kali ataupun Allahu akbar 34 kali. Kalau enggak sabar, habis salam langsung pergi. Kalau istilah kampung saya ini matqalamcing. Komat teko,
salam pelencing. Faham istilahnya ini? Saat qomat baru datang, habis salam langsung pergi. Ini sebagian di antara umat manusia. Untuk nyabarnya sedikit aja beratnya, masya Allah, alhamdulillah masih lumayan mau bersolat berjamaah. Tapi kalau seandainya ada pilihan yang lainnya ataupun ada tawaran amal saleh yang lainnya, kenapa kok nggak kita ambil? Kenapa nggak kita ambil? Saat ini bapak ibu sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di saat bapak ibu sekalian mau duduk, mau bersabar mendengarkan majlis ta'lim, semoga Allah SWT merahmati kita semuanya insya Allah. Dan semoga kehadiran kita saat ini ditulis oleh Allah SWT sebagai amal saleh, dan dimudahkan oleh Allah SWT bagi kita semua untuk dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Kata Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menempuh jalan untuk nuntut ilmu, ilmu yang nanti membuat kita masuk surga, ini ilmu-ilmu yang bernuansa mengingatkan kepada Allah SWT, mengingatkan untuk beramal saleh, ini ilmu-ilmu semacam ini di saat dipelajari ataupun di saat dihadiri, maka termasuk dalam kategori man salaka tariqan tadi itu. Barang siapa menempuh jalan untuk nuntut ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Kenapa kok dimudahkan? Yang sering kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa menghindari suatu larangan, yang bisa melaksanakan suatu perintah, adalah kalau orang tersebut itu dia tahu mana itu perintah, mana itu larangan. Padahal basicnya masuk surga itu adalah menjauhi suatu larangan, melaksanakan suatu perintah. Orang-orang yang hadir dalam kajian, baik kajian fiqih, kajian akidah, kajian mungkin masalah akhlak ataupun kajian-kajian yang lainnya, semakin terbuka wawasan yang luas tentang keislaman, sehingga dia tahu mana yang halal, mana yang haram, dia tahu mana yang larangan, mana suatu perintah, sehingga bisa dari suatu larangan dia hindari dan tidak malah dilaksanakan. Larangan dia hindari, berarti dia satu poin larangan telah berhasil dia lewatin. Padahal kalau dilanggar mungkin masuk neraka, tapi saat dihindari karena dia mengetahui teorinya, alhamdulillah satu poin telah terselamatkan. Ada suatu perintah kemudian dilaksanakan, ada suatu kesunahan kemudian dilaksanakan, mendapatkan suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat logis kalau Nabi Muhammad beliau mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan, artinya man salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan aljannah, maka Allah SWT akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Ada perintah dilaksanakan, ada suatu larangan dia hindari. Orang-orang yang tahu perintah, orang-orang yang tahu larangan adalah orang-orang yang menghadiri suatu kajian. Kalau enggak, walaupun dia rajin ke masjid untuk sholat jamaah, tapi kajian-kajian tidak pernah dihadirinya, YouTube tidak pernah dibuka untuk menonton masalah kajian, untuk menyimak masalah kajian, bagaimana mungkin dia mengetahui teorinya? Bagaimana mungkin dia mengetahui teorinya? Oleh karena itu, ini di saat antum bertahan di sini, bertahan untuk mendengarkan kajian, mendengarkan istilah siraman rohani, ini termasuk as-sabru ala ta'ah, sabar terhadap ketaatan. Antum mengumpulkan duit yang sampai berpuluh-puluh tahun, nabung. Ada sebagian di antara orang nabung. Untuk apa? Saat ditanya, kok antum nabung giat banget? Iya, mau ana gunakan untuk berangkat haji. Untuk berangkat haji, insya Allah bulan ini saya daftar haji. Misalkan begitu, saya tabungkan dari beberapa tahun sebelumnya. Misalnya ada orang bilang begitu. Kita mau untuk nabung ini, padahal uang yang kita kumpulkan selama ini dengan jerih payah, dengan berat, dengan mungkin lemburan ataupun mungkin kegiatan kerja-kerja sampingan yang lain sebagainya, demi apa ini? Adalah demi melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa haji. Berarti as-sabru 'alal
wajibat ataupun alal ala ta'a. Di saat bulan Ramadan, orang-orang ataupun orang-orang kafir mereka bebas untuk makan minum. Tapi kita berpuasa. Di saat enak-enaknya orang-orang pada makan es campur, pada makan es dawet, pada makan es alpukat. Masih ada yang jualan di jalan-jalan. Ada sebagian di antara mereka enggak peduli masalah Ramadan ataupun yang lain sebagainya. Padahal daerahnya bukan daerah-daerah yang banyak dikunjungi oleh para musafir. Kita mau bersabar untuk melaksanakan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini pun termasuk suatu perbuatan kesabaran terhadap ketaatan ataupun atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sholat di suatu masjid. Imamnya memanjangkan bacaan. Yang sebelumnya mungkin dia membaca Asy-Syams ataupun Al-Lail kebiasaannya. Tapi tahu-tahu kemudian dia membaca Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah cukup singkat kalau dibandingkan dengan Al-Baqarah. Padahal Al-Baqarah dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebagian riwayat beliau membacanya adalah hanya satu kali salat-salatan. Bahkan ditambah Ali Imran ditambah dengan surat Al-Maidah ataupun yang lainnya. Di saat imam ini dia merubah formatnya dari Asy-Syams Al-Lail ditambah kemudian al-waqi'ah. Ini kalau makmumnya enggak sabar dia akan berdehem-dehem nih. Dikasih kode. Apakah ada semacam ini? Ada. Yang biasanya mungkin di kampung sekedar qulullahu ahad, al-falak. Ada imam baru baca al-fajr. Ini enggak sabar nih. Ini enggak sabar. Kesabaran ini perlu untuk kita tingkatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih dalam tahap level yang singkat untuk baca-bacaan al-fajr ataupun sekedar mungkin an-nazi'at ataupun mungkin abasa wa tawalla ataupun mungkin surah an-naba. Tetapi karena kebiasaan kita terlalu memanjakan hawa nafsu kita ingin tergesa-gesa di saat ibadah kepada Allah SWT ingin cepat selesai. Tapi kalau kita melaksanakan suatu kegiatan dunia pengennya ataupun misalnya sekedar nonton bola, oh cepat banget selesai sih. Kalau mau ini piala dunia ini per bulan maunya ini. Kok bisa piala dunia per bulan? Berarti perbandingan kita terlalu jomplang antara urusan akhirat sama urusan dunia, padahal kita nggak dapat apa-apa dari Piala Dunia, nggak dapat apa-apa, mau jago Messi kah, mau jago si siapakah, nggak dapat apa-apa kita, nggak dapat apa-apa, waktu yang terbuang dengan sia-sia, Jadi ini as-sabru ala ta'atillah. Jadi dalam bentuk kesabaran, termasuk misalnya yang perempuan yang menggunakan jilbab panjang, yang tidak menggunakan pakaian-pakaian ketat, walaupun toh dibuli oleh teman-teman yang lainnya, menggunakan kaos kaki misalnya nutup bagian aurat bagian bawahnya, ini perlu suatu kesabaran. Kalau nggak kesabaran saat baru dibilang cie-cie soalim niye, udah nggak mau pakai lagi. Yang jadi perlu suatu kesabaran. Tadi yang kesabaran yang kedua tadi ini disebut sebagai as-sabru alal ta'ah. Sedangkan yang ketiga adalah as-sabru alal mihnah ataupun alal aqdaril mu'limah, yaitu kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan menurut sebagian di antara umat manusia, ataupun mendapatkan suatu kesabaran di saat mendapatkan suatu musibah. Sebagian di antara ungkapan atau istilah lain oleh para ulama disebut as-sabru alal musibah, kesabaran terhadap suatu musibah yang menimpa. Ini yang biasanya kesabaran kita diuji juga di saat misalnya duit hilang ataupun mungkin motor dicolong orang ataupun mungkin
anaknya tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, ataupun mungkin dia dipecat dari perusahaannya, ataupun sebagian di antara keluarga kecelakaan ataupun meninggal, berarti adalah kalau kita bersabar, insya Allah mendapat suatu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala ngasih suatu pahala terhadap orang-orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Dikaitkan tentang masalah sabru 'alal musibah, kesabaran terhadap suatu musibah, perlu diperhatikan kesabaran ini. Ada suatu kisah ya ikhwah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau melewati suatu kuburan. Di sana ada seorang perempuan yang menangis di samping gundukan yang masih baru, berarti kuburannya masih baru. Suaranya keras, nangis dia. Kalau sekedar nangis mungkin enggak jadi masalah, tapi ada suaranya yang niyaha ini, yang ratap-ratapi orang yang meninggal ini, yang enggak diperbolehkan. Kalau sudah menangis diperbolehkan di saat ada sebagian di antara keluarga meninggal. Ini si wanita dia menangis. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan taqillah, ente bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wasbiri, dan ente bersabarlah, wahtasibi, dan ente berharaplah, mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini si wanita dia enggak melihat yang ngomong begitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak melihatnya. Kemudian diusir ini, ilaika anni, ente nyingkir saja karena ente enggak merasakan musibah yang telah menimpaku. Anakku meninggal, ente enggak merasakannya. Udah ente pergi sana. Ini si wanita dia enggak mengetahui bahwa yang ngomong begitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya hadis dalam hadis yang sahih. Kemudian setelah Nabi Muhammad beliau pergi, Al-Abbas, paman beliau, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngomong kepada wanita ini. Tadi itu yang ngomong adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya wanita kaget langsung menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam rumahnya, disusul sampai rumah beliau. Rumah beliau enggak ada protokolernya, enggak ada protokolnya. Enggak ada penjaganya sama sekali. Yang rakyat ataupun umat datang langsung sampai bisa langsung menemui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si wanita dia mengatakan, "Afwan, maaf, ana enggak tahu kalau tadi itu adalah antum." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "As-sabru inda sadmatil ula." Kesabaran itu adalah di saat goncangan yang pertama. Di saat shock yang pertama kemudian bersabar, maka itulah yang disebut sebagai suatu kesabaran. Sehingga di saat misalnya ada sebagian di antara kita, keluar kita ada yang meninggal, cek terlebih dahulu ini, kita termasuk orang yang bersabar ataukah langsung berteriak-teriak di saat ada sebagian di antara famili yang meninggal. Kalau kemudian dia ini teriak-teriak di saat anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, maka dia tidak termasuk orang yang bersabar. Walaupun toh nanti misalnya sepekan kemudian dia sudah bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan perasaannya, merasa kehilangan orang tuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, sabar itu bukan model-model yang begitu itu. Kata para ulama di saat mereka menafsiri hadis ini, mereka mengatakan bahwa orang yang dia sabar untuk yang beberapa hari berikutnya, sedangkan di saat goncangan yang pertama dia enggak bisa bersabar sama sekali, maka di hari-hari berikutnya baru bisa dia bisa bersabar dalam tanda kutip, maka itu bukan suatu kesabaran, tapi adalah suatu keterpaksaan. Kenapa keterpaksaan? Karena memang keluarga yang telah meninggal dia enggak mungkin bisa hidup lagi. Sehingga mau enggak mau dia sabar-sabarin. Oleh karena itu kita perlu untuk mengendalikan perasaan kalau seandainya ada sebagian di antara family kita ataupun sebagian di antara kita mendapat suatu musibah. Nangis boleh, tapi jangan sampai teriak-teriak, jangan sampai meratap-ratapin. Nabi Muhammad SAW sendiri pun beliau menangis di saat putra beliau bernama Ibrahim meninggal, dan di saat cucu beliau anak dari Zainab juga meninggal, menangis hal yang wajar. Sekedar menangis,
Tetapi untuk sampai keluar suara meratap-ratapi kemudian teriak-teriak, ini yang dilarang dalam syariah agama, agama Islam. Jadi jangan sampai lupa, as-sabru inda sadmatil ula, ini adalah suatu kesabaran, yaitu yang di saat guncangan yang pertama ini, kemudian kalau kita bersabar, insyaallah inilah pahala yang besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini berarti adalah as-sabru ala aqdaril mu'limah, ataupun kesabaran terhadap takdir-takdir yang mungkin menyakitkan sebagian di antara umat manusia. Perlu untuk bersabar dan jangan sampai lupa mengucapkan innallahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi ini adalah sebagai mukaddimahnya. Tadi ini al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Kemudian waqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyir sabirin, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit bisyai'in min al-khawfi, sedikit ketakutan, wal ju'i, dan sedikit kelaparan, wa naqsin min amwali wal anfusi, dan sedikit ataupun di sini kekurangan harta ataupun jiwa ataupun buah-buahan. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Di sini dalam firman Allah ini, Allah menggunakan lafaz untuk menguatkan suatu perkataan. Menggunakan lam yang disebut sebagai lam taukid, kemudian menggunakan juga ataupun lam ibtida, menggunakan juga nun taukid wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar akan kami berikan suatu cobaan kepada kalian. Tentunya umat manusia di saat dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan amanna, kami telah beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ahasibannasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, apakah umat manusia mereka itu mengira di saat mereka telah mengatakan amanna kemudian mereka tidak diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun toh kita enggak nantang masalah ujian, tapi di saat Allah memberikan suatu ujian, kita perlu untuk bersabar. Ada suatu musibah, ada suatu bencana, ada suatu mungkin problem yang kita hadapi, perlu bersabar, perlu mencari suatu solusi. Tapi jangan sampai lupa bahwa di saat kita itu mencari suatu solusi, janganlah sampai solusi tersebut melanggar suatu syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita pengen keluar dari suatu permasalahan, kemudian jalan keluarnya kita tempuh dengan melanggar suatu syariah, artinya kita ini telah keluar dari suatu musibah, masuk dalam musibah yang lebih besar lagi, yaitu pelanggaran suatu syariah. Oleh karena itu, di saat kita mendapat suatu musibah, mendapat suatu mungkin gangguan ataupun problem, pastikan solusinya adalah solusi yang aman dari keharaman, aman dari perbuatan maksiat, aman dari suatu kemungkaran. Insyaallah solusi-solusi semacam itu adalah solusi-solusi yang nanti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti perlu untuk kita tempuh. Tadi ini Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian. Mil khaufi, dari sedikit dari rasa takut. Takut mungkin masalah jangan-jangan nanti bencana alam, jangan-jangan nanti kecelakaan, jangan-jangan nanti duitnya hilang, jangan-jangan ataupun khawatir-khawatir yang lainnya. Maka perlu untuk dihadapi dengan suatu kesabaran dan juga penjagaan secara maksimal dari segi lahiriahnya, termasuk kelaparan, termasuk kurangan harta, termasuk jiwa dan juga buah-buahan.
Kemudian disebutkan di poin berikutnya, wa qala subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketiga, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang yang bersabar yang diberikan pahala tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibaratnya begini, kalau kita membuat suatu perbandingan, seorang bos, atasan, ataupun mungkin pemasukan yang dihasilkan oleh sebagian di antara orang, walaupun toh misalnya per hari itu sampai ratusan juta dimiliki oleh seorang YouTuber misalnya, ataupun misalnya ada suatu pekerjaan yang digaji oleh suatu perusahaan sampai ratusan juta, balasan yang mereka berikan ini kan ada bilangannya, 200 juta, 400 juta, 300 juta, ataupun 1 miliar, sekedar permisalan. Ini masih ada bilangannya yang disebut-sebutkan. Tetapi perhatikan, kalau kita memperhatikan tentang balasan yang diberikan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang bersabar, tadi jangan sampai lupa, bersabar alal maksiyah, anil maksiyah, bersabar untuk melaksanakan suatu untuk menghindari suatu perbuatan maksiat, bersabar untuk melaksanakan ketaatan, bersabar di saat mendapatkan suatu musibah. Di saat benar-benar bersabar, balasan yang diberikan oleh Allah SWT biwairi hisab, tanpa dihitung-hitung sama sekali. Berarti kalau seandainya ada model cek, open, maka udah ente mau berapa aja diturutin. Pahala dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada suatu hisab ataupun ada suatu hitungan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikutnya, Ista'inu bisabri wa salati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wa salah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan juga salat sebagai penolong kalian. Kita ini ya ikhwah sekalian, kita hidup kadang-kadang tidak mudah untuk menerima apa adanya. Di saat umat manusia dia itu tidak mudah untuk menerima apa adanya ataupun qanaah. Dan dia lebih mengedepankan gaya hidup daripada kepentingan hidupnya ataupun keperluan hidupnya. Biasa semacam ini nanti orang-orang mempersusah diri mereka sendiri. Karena kenapa? Karena sebagian di antara mereka besar pasak daripada tiangnya. Pengeluaran lebih banyak daripada penghasilannya. Gaya hidupnya lebih gede daripada pemasukannya. Sehingga nyusah-nyusahin diri mereka sendiri, enggak mau qanaah menerima apa ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang semacam ini ataupun umat manusia pada umumnya, di saat semakin banyak kegiatan, semakin banyak keinginan-keinginan, biasanya pikiran itu lelah, fisik juga lemah. Pikiran lelah, fisik lemah, hati juga mudah untuk goyah. Dalam keadaan semacam ini, kalau seandainya orangnya ini dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelampiasannya adalah mencari suatu hibur-hiburan yang hiburannya semu semata nonton konser, nonton film, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah suatu hibur-hiburan yang semu belaka. Apakah setelah dia itu refresh dengan melaksanakan suatu, mencari suatu solusi dengan melanggar suatu syariah, apakah selesai urusan? Belum akan selesai urusan, karena kosongan dalam hati itu masih ada dalam hatinya, belum tersingkirkan. Karena pada umumnya kegalauan hati, keletihan-keletihan pikiran itu adalah ditimbulkan dari hawa nafsu kita ataupun ditimbulkan oleh dorongan setan yang amat kuat.
Setan ini bisa dihilangkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan semacam ini, dalam keadaan letih kita, dalam keadaan kita perlu suatu sokongan, maka Allah SWT memberikan suatu petunjuk. Apa di antara di sini ini adalah Allah mengatakan istainu bisabri wassalah. Kalian mintalah pertolongan ataupun jadikanlah kesabaran dan juga salat sebagai penolong kalian. Ada suatu masalah, kita mendekatkan diri pada Allah SWT sabar dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW di saat beliau mendapatkan suatu masalah, hazabil amr fazaina salat kama qal, di saat beliau mendapatkan suatu musibah, mendapatkan suatu masalah, ada suatu tujuan yang ingin beliau capai, beliau salat. Di saat kita itu telah meletakkan kepala kita di tempat sujud, menandakan bahwa kita itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu bahwa Dia adalah pemilik segala-galanya. Kita wudu, berdoa, kemudian salat dengan khusyuk, langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat itulah insyaallah ketentraman hati, kegalauan pikiran, galauan hati akan diterima. Karena kenapa? Karena di saat dia telah mau bersujud, di saat menghadapi suatu musibah ataupun di saat menghadapi suatu rencana besar, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui salat insyaallah kita bisa tentram. Ustaz, salatnya salat apa? Bisa salat hajat. Kalau seandainya mengikuti pendapat di antara ulama, salat hajat itu termasuk suatu kesunahan. Memang ada ikhtilaf pendapat di kalangan para ulama karena ada dalil-dalilnya, sebagian di antara mensahihkan, sebagian di antara mentaifkan hadis-hadisnya. Nah, jadi masalah. Ataupun nanti salatnya ada salat sunnah mutlak. Apa salat sunnah mutlak? Salat sunnah yang dilaksanakan di kapan waktu saja kecuali waktu-waktu yang terlarang. Enggak diperbolehkan untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Apa arti salat mutlak? Salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan penamaan khusus. Pengen salat langsung salat 2 rakaat disebut sebagai salat sunnah mutlak. Walaupun misalnya kita telah salat duha, kemudian habis salat duha 8 rakaat, 12 rakaat, kemudian pengen salat lagi, salat apa ya? Udah. Salat sunnah mutlak. Tapi jangan sampai lupa, jangan dijatuhkan di waktu-waktu yang terlarang. Di saat matahari indal istiwa, di saat matahari pas berada di tepat kepala kita, ataupun di saat sehabis salat subuh, ataupun sebelum matahari terbit, ataupun di saat matahari terbenam, ataupun sehabis salat asar. Ini waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat sunnah mutlak. Sedangkan salat-salat sunnah yang lainnya, yang zatul asbab, yang punya sebab, silakan untuk dilaksanakan di sana. Apa contohnya? Tadi itu di saat habis salat subuh, anak jamaah di sini, kemudian pengen wudu keluar, habis wudu keluar masuk masjid, kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Nabi Muhammad SAW idza dakhala ahadukum, beliau mengatakan kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain kama qala tu sallam, jangan duduk terlebih dahulu sampai sholat 2 rakaat. Maka antum sholat 2 rakaat tersebut, sholat tahiyatul masjid, apakah boleh dilaksanakan setelah antum melaksanakan sholat subuh? Sangat diperbolehkan. Kalau dalam madzhab Syafi'i dikenal dengan istilah as-salatu dzatul asbab, sholat yang punya sebab, ini boleh untuk dilaksanakan karena bertepatan momennya masuk masjid, disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat walaupun toh habis sholat asar, walaupun toh habis sholat subuh. Yang enggak boleh adalah sholat sunnah mutlak tadi itu. Kita kembali pembahasan tadi, ini pembahasan fikih. Ada masalah, jangan ngocurhat ke orang lain dulu. Minta kepada Allah SWT yang mengurus segala permasalahan. Ada masalah keluarga, jangan curhat. Ini orang kadang-kadang mudah untuk bocor nih. Masalah keluarga langsung diumbar di media sosial.
Padahal masalah keluarga, masalah rahasia keluarga. Kalau seandainya enggak diupdate di status WhatsApp-nya ataupun di Facebook-nya, tetangga-tangga enggak akan ada yang tahu. Tapi berhubung langsung update status, teman kita yang di Saudi langsung tahu permasalahan keluarga. Kok mudah bocor begitu? Padahal belum tentu kita yang benar. Belum tentu kita yang benar. Kadang-kadang kita yang error, tapi menyalahkan orang lain. Kemudian kita update status. Seakan-akan kita ini adalah orang yang paling dizolimi. Wah, ini perlu ngerim jempol kita ini. Gak semua hal ini patut untuk dicurhatkan di media sosial. Gak patut untuk dicurhatkan. Masalah-masalah keluarga gak perlu untuk dicurhatkan. Curhat pada Allah SWT. Minta pertolongan kepada Allah SWT. Kalau seandainya misalnya ada masalah keluarga yang kita hadapi, jangan curhat terlebih dahulu ke orang-orang. Jangan curhatkan ke mungkin konsultan, apa istilahnya? Psikolog. Curhat pada Allah SWT. Belum kita langsung curhat kepada orang lain, curhat kepada makhluk Allah SWT sebelum kita minta kepada Allah SWT. Padahal segala sesuatunya ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga perlu kita rem nih jempol nih. Enggak mesti kita update status. Kecuali mungkin update status tentang masalah mungkin kajian-kajian. Akan kajian ada, ayo rame-rame yuk kajian di masjid tertentu. Itu insya bermanfaat. Ada hadis sampaikan di sana. Ada petua-petua disampaikan di sana di media sosial. Bukan masalah-masalah pribadi diupdate di media sosial. Kita perlu untuk ngerim nih masalah rahasia keluarga. Jangan sampai bocor kepada orang lain. Apalagi menyangkut masalah aib keluarga. Kita lanjutkan. Tadi ini berarti istainu bisabri wasalah. Perlu untuk bersabar dan juga menjadikan kesabaran ataupun sholat sebagai suatu penolong. Inilah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW di saat beliau mendapatkan suatu masalah ataupun di saat beliau risau, beliau langsung sholat. Setelah sholat baru kemudian kita ikhtiar dari segi lahiriahnya. Berhubung kita misalnya masih muda, kita minta saran kepada orang-orang yang tua ataupun orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak dari hal ataupun dalam hal yang kita saat ini bermasalah di sana. Ataupun setelah kita ini sholat, kemudian kita minta saran kepada orang lain, tapi dengan keyakinan bahwa si fulan dia ini bisa memberikan suatu saran. Kalau si fulan juga dia masalahnya banyak, mempunyai masalah yang sama, kenapa kita mesti bongkar-bongkar masalah keluarga kepada orang lain? Belum tentu mereka bisa membantu kita. Kemudian di ini langsung ke kemudian firman Allah SWT. Ini firman Allah yang terakhir disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan juga orang-orang yang bersabar di antara kalian. Jadi perlu untuk bersabar. Kita berusaha untuk bersabar dalam ketiga hal tadi itu. Masalah ketaatan, masalah kemaksiatan, kemudian masalah suatu musibah. Mungkin sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo. Barangkali ada.